Akibat kerap meresahkan warga, Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan mengejar para pelaku tawuran antar kelompok pemuda. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua terduga pelaku aksi tawuran. Polisi mengejar terduga pelaku tawuran yang kabur usai mengetahui kedatangan petugas di Kampung Capoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Seorang pelaku pun berhasil diamankan saat bersembunyi di rumah warga. Petugas tidak canggung membekuk pemuda tersebut lantaran wajahnya diolesi pasta gigi sebagai pelindung tembakan gas air mata. Di Kampung Pacelang, Kecamatan Talo, polisi pun juga mengamankan seorang pemuda yang diduga turut terlibat aksi tawuran. Dalam penyisiran tersebut, ditemukan pula sejumlah kayu yang sengaja dijadikan penghalang saat polisi memasuki wilayah mereka. Penyebab pertikaian dua kelompok pemuda di Kampung Capoa dan Kampung Pacelang dalam penyelidikan polisi. Akhirnya kami melakukan penyisiran di dua tempat, yaitu di Capoa ditemukan satu orang yang mana bersembunyi di rumah warga. Dan salah satu juga warga yang ada di Pacelang kami sempat amankan. Kedua pelaku diserahkan ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, dua pemuda terduga pelaku tawuran tersebut dibawa ke Mapolrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.